Oke, malam netizen. Kita jumpa lagi dengan Lembu Tambun Blogspot. Nah, kebetulan gue kali ini mau bahas tentang Spotify yang lagi trending topik kali ini. Dimana Spotify, dimana lo jadi tempat musik online yang gratis dan banyak di situ. Dan sekarang lagi booming. Kebetulan gue pengen bahas khusus bagaimana cara masukin Spotify kok bisa nempel ya di blog atau di website kamu seperti ini. Ya. Dan ini gue ajarin trik-triknya dengan secara sederhana dan sangat singkat. Semoga lo bisa ngikutin. Beberapa, kalau dilihat sini, ini lagu Indonesia yang beberapa yang gue suka. Misalnya kayak Gali dan Ratna, Gamaliel Audrey, ya gitu. Terus kemudian di sini juga ada Kau Adalah, ya Isyana Saraswati. Itu lagu kesukaan gue banget ya. Terus kemudian ada lagi lagu kesukaan gue sebentar. Cintaku, Krisye, ini kan ini lagu-lagu oke banget. Apalagi misalnya Malam Biru, Sandi Sandoro, wow, gue banget ya, gue suka banget nih lagu ini. Terus kemudian ada lagi, nah ini yang lagi tren juga nih dari Mata Jazz gitu ya, apalagi Penantian Berharga. Ini bagaimana nih caranya? Gue kenapa gue taruh di sini di blog gue? Biar kalau misalnya gue kangen atau apa, gue tinggal puter aja lagu ini, memang lagi hits dan memang enak-enak lagunya ya, jadi gue bisa dengerin ya. Tapi kalau kita klik ini, ya. Secara otomatis ini nggak full semua lagu karena dia hanya potongan. Nah, bagaimana sih caranya supaya paling nggak lo diingetin dan lo diingetin ada lagu-lagu baru di Indonesia yang memang bagus di sini ya. Oke, kita akan masuk. Kalau lo klik di sini, di mana lo akan muter. Nah, biasanya dia akan muter lagu itu. Tapi kalau misalnya lo udah login, lo akan lari ke sini. Lari ke tempatnya sini ya. Nah, kayak gini. Jadi lu akan arahin ke dia akan ngarahin lu ke websitenya mereka. Lu harus login, lu harus daftar, register dan login. Kemudian lu akan ditunjukin, nah ini nih playlist lagu yang tadi ya. Contoh lagu gue suka banget misalnya kayak gini. Lagunya ini. Nah. Nah, coba kita lihat lagu yang tadi dari Mata. Kalian dengerin. Nah, kan itu oke banget kan, gue demen banget lagu ini. Terus Rizky Febian, Penantian Berharga. Semua lo dengerin lagu-lagu ini gratis semua, tapi memang harus masuk ke website-nya, tapi gue memang senang untuk masang itu di website gue, di blog gue, maksudnya di blog gue. Cara itu ada caranya. Oke, sekarang gue langsung ajarin aja caranya bagaimana supaya kita bisa pasang embed code-nya itu ya, kita pasang playlist-nya itu di web di blog kita. Nah, di pinggir sini, di playlist ini, itu pasti ada yang tiga, ada gambar gini nih. Nah, ini di copy aja nih, copy Spotify URL, ikan, ya nah, di copy. Udah, dia akan hilang. Nah, oke. Okay. Cara berikutnya adalah lo masuk ke Google, lalu lo ketik embed code Spotify. Embed code Spotify. Maka yang akan keluar di bawah adalah Spotify play button Spotify developer. Nah, ini lo pilih nih. Lo pilih, lo klik. Dan ketika lo klik, dia akan masuk di sini. Ya, di sini nih, di pembahasan ini. Ini maksudnya apa? Ini adalah tujuannya Spotify play button adalah tujuannya supaya lo bisa add Spotify play button to your blog, website, or social page, or all your fans have to do it hit play to enjoy the music. Jadi lo bisa masukin play button ke dalam blog lo, website lo, atau social page supaya lo bisa pakai buat lo dengerin, lo kasih tahu nih lagu-lagu yang lo suka gitu ya frame-nya. Tapi ini kan bahasa, ini adalah bahasa HTML, bahasa script ya ibaratnya gitu. Bagaimana get code-nya tadi yang gue tunjukin, nah dia ngarahin kan. Tiga, lo ambil copy track link sama aja yang tadi ya. Terus nah di sini ada paste the link. Nah, paste the linknya tadi yang udah gue copy, sekarang gue harus masukin di sini. Tek. Nah, copy di sini, terus gue enter. Nah, hasilnya dia akan di sini. Dia akan keluar ini. Nah, previewnya akan dikasih tahu nih. Karena kan tadi karena kita ngambil tempat yang sama kan. Kalau lo ngambil di tempat yang lain, misalnya lagu yang lain, misalnya lagu
lagu di browse-nya yang lain itu lagu chart-chartnya yang beda-beda. Misalnya kayak gini, lo pilihlah salah satu ya. Lo ngambil tempat lain dan itu banyak banget jenisnya ya. Lo ada new release terus kemudian lo mau ambil gitu. Itu ada, itu tinggal lo masuk aja misalnya lo satu gini. Terus kemudian ini samaan, ini ada tiga nih. Lo klik ini, lo copy Spotify URL-nya tadi ya, gitu. Nah, kalau misalnya udah masuk kayak gini, bagaimana caranya? Nah, copy nih, copy the code below and paste it on your website. Nah, ini di copy nih. Yes, di copy. Nah, di copy nih semua. Copy, terus lo masuk ke blog lo. Ya, masuk ke blog lo, lo tambahkan gadget, ya. Tambahkan gadget, terus kemudian lo masuk HTML script, ya. Add a gadget, kalau di bahasa Inggrisnya add a gadget, kebetulan gue, ini kebetulan aja lagi ada bahasa Indonesia, HTML. Lo masukin bahasa HTML-nya, terus lo copy deh, situ. Tinggal lo simpan. Nah, lo terserah lo mau pakai judul atau enggak, itu terserah, ya. Kalau lo suka, lo pakai judul aja, gitu ya. Oke, kalau nanti udah, tinggal simpan, terus kemudian tinggal lo play aja. Jadi, lo bisa akses semuanya, dan nanti akan keluar seperti gini nih. Nah, makanya di sini ini macam-macam Spotify ini, dan ini semua hampir semua lagunya lagu Indonesia yang the best punya, makanya gue suka banget ya gitu. Jadi lo bisa serah lo mau make atau enggak gitu. Semoga berguna. Thank you ulasan hari ini di blog gua di Lembu Tambun Blog. Semoga bermanfaat buat semua. Thank you and have a nice weekend. Dan nanti kita akan bahas khusus tentang Spotify ini di dalamnya bagaimana cara gunainnya. Oke, thank you.